Watch out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube It's Me PUBG Mobile. Dan buat teman-teman semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam setiap urusannya setiap hari. Amin ya robbal alamin. Nah, bagi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatur sensitivitas gyroscope ataupun gyroscope ADS. Nah, karena kemarin aku udah upload mengenai cara atur sensitivitas kamera dan juga sensitivitas ADS. Nah, dari video tersebut banyak yang DM aku ke Instagram dan juga ada yang komen, "Bang, buatin yang full gyro-nya." Makanya oleh karena itu, pada video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon kiranya untuk di-subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi, dan juga buat teman-teman semua agar tidak ketinggalan setiap ada video-video yang bermanfaat lainnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, oke ya guys ya. Nah, di sini teman-teman silahkan ambil senjata sesuai yang teman-teman sering gunakan. Nah, di sini saya telah mengambil M4 karena senjata ini merupakan senjata kita semua yang selalu kita gunakan dalam game atau dalam in-game PUBG Mobile. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, di sini aku ingin menjelaskan sedikit mengenai teman-teman pengguna gyroscope atau baru mulai belajar gyroscope. Nah, di sini kita masuk ke settingan kontrol dasar dan juga kontrol lanjutan. Nah, di sini teman-teman buka pengaturan, teman-teman silakan lihat. Nah, di putaran kamera selagi ADS ini, buat teman-teman pengguna gyroscope baiknya dimatikan. Mengapa demikian? Karena ini dapat mengganggu saat kita menembak. Semisalnya saat kita menembak dan kita menggunakan gyroskop, tiba-tiba jempol kita nggak sengaja kegeser, itu bisa jadi arah tembakan kita itu berubah arahnya. Nah, karena hal ini. Namun saat ini kita nonaktifkan, maka itu tidak akan berdampak signifikan. Yang ada cuma kegeser sedikit doang. Nah, di sini di video kemarin saya juga sudah jelaskan. Jadi hal ini nih sangat bagus buat teman-teman pengguna ADS atau yang tidak menggunakan gyroscope, yang dimana mereka menahan recoil menggunakan jempol mereka. Nah, maka hal ini harus diaktifkan. Namun jika lo teman-teman udah mampu menggunakan gyroscope, baik itu scope on maupun full gyro, maka hal ini baiknya dinonaktifkan, tapi disesuaikan sesuai dari teman-teman mau diaktifkan atau tidak. Nah, terus yang selanjutnya itu putaran kamera selagi miring. Ini baiknya diaktifkan, baik itu pengguna non gyroscope maupun pengguna gyroscope. Yang ini lebih baik diaktifkan. Nah, kalau udah saat itu, maka kita lanjut ke pengaturan sensitivitasnya. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke sensitivitasnya. Nah, sebelum saya lanjut ke penjelasannya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan di antara gyroscope biasa dan juga gyroscope ADS. Nah, baik teman-teman yang mungkin yang masih mulai mempelajari atau masih mulai menggunakan gyroscope pasti masih bingung apa sih yang dimaksud dengan gyroscope ini dan juga apa yang dimaksud dengan gyroscope ADS. Nah, sebenarnya mereka memiliki fungsinya masing-masing tapi tidak berbeda sangat jauh. Nah, jadi sensitivitas gyroscope biasa ini berfungsi saat kita tidak melakukan tembakan. Nah, walaupun baik itu tidak open scope maupun open scope. Nah, jadi saat kita tidak open scope, kita kayak miring-miring kayak gini, miring-miringin HP kayak gini, ini yang berfungsi hanya sensitivitas gyroscope kameranya, gyroscope biasanya. Nah, begitupun saat kita open scope, kita geser gini-gini, itu yang berfungsi hanya gyroscope kameranya. Nah, apa fungsi daripada gyroscope biasa tersebut? Nah, fungsi gyroscope biasa tersebut itu hanya untuk kita melihat kiri kanan atau mengintai-ngintai musuh saat kita open scope, namun tidak menembak. Intai-intai, melihat-melihat posisi musuh. Nah, berbeda dengan sensitivitas gyroscope ADS. Nah, gyroscope ADS ini berfungsi saat kita melakukan tembakan. Nah, jadi perlu diingat teman-teman, jadi kalau gyroscope biasa itu hanya berfungsi saat kita tidak melakukan tembakan. Namun saat kita melakukan tembakan, yang berfungsi adalah gyroscope ADS. Nah, semisalnya kayak gini. Nah, ini kita tidak open scope. Nah, terus kita nembak.
Nah, saat kita nembak dan sambil miring-miringkan layar atau HP kita, itu yang berfungsi sensitivitas gyroscope ADS-nya. Begitupun saat kita menembak musuh jarak jauh. Contohnya seperti ini. Nah, itu yang berfungsi merupakan sensitivitas gyroscope ADS-nya. Jadi perlu dipahami bahwasanya gyroscope biasa dan gyroscope ADS itu memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Walaupun tidak jauh berbeda, namun ada perbedaannya. Jangan sampai salah mengaturnya, karena banyak aku temui orang-orang yang baru belajar menggunakan gyroscope itu kebanyakan sensitivitas gyroscope biasanya lebih besar dibandingkan gyroscope ADS-nya. Nah, ada juga yang disamain gyroscope biasa dan gyroscope ADS-nya itu disamain. Itu sih nggak terlalu masalah bagi gua, dan itu juga nggak masalah buat teman-teman semua karena memang hampir nggak ada bedanya sama sekali. Namun di sini aku saranin agar sensitivitas gyroscope biasa dan juga sensitivitas gyroscope ADS ini baiknya dibedain. Contohnya kayak gini. Di sensitivitas gyroscope aku tidak ada teropong bidik TPP, di situ aku kasih angka 300%. Nah, 300% itu ya bagi aku tuh udah nyaman banget. Kayak kiri kanan begini, atas bawah. Itu aku rasa udah nyaman banget. Nah, sementara di sensitivitas gyroscope ADS-nya aku kasih 320%. Nah, hal ini aku pakai saat kita menembak tidak open scope. Jadi, semisalnya kita lagi nembak kayak misalnya kayak gini, ada musuh depan kita kan. Nah, terus tiba-tiba musuhnya ke kanan kita. Nah, buat teman-teman yang memang udah nggak gunain ADS itu, pasti gunain layarnya untuk memutar. Nah, jadi kalau udah kelebihan mutar itu jadi serasa kayak badannya berat banget atau kayak gimana. Jadi makanya gua kasih pull agak kasih tinggi di bagian gyroscope ADS-nya tanpa teropong bidik. Nah, sebenarnya gyroscope ini sesuai kenyamanan teman-teman semua. Karena ada sebagian player PUBG Mobile yang memang sensitivitas gyroscope-nya itu berat. Jadi kemiringan HP-nya itu miring banget. Begitupun ada juga player PUBG yang gyroscope-nya itu tinggi. Nah, aku termasuk salah satu pengguna gyroscope yang agak tinggi. Contohnya saja di kali 3. Nah, di kali 3 sensitivitas gyroscope biasanya aku atur di 235. Karena ini aku gunain hanya untuk melihat-melihat musuh sekitar atau tempat-tempat sekitar yang aku rasa ada musuhnya. Nah, sementara di sensitivitas gyroscope ADS-nya aku kasih di angka 267. Nah, hal ini aku rasa udah nyaman banget saat aku menembak jarak jauh. Contohnya kayak gini. Nah, itu teman-teman. Nah, di sini aku jelasin sedikit. Jadi buat teman-teman semua, saat kita menembak usahakan teman-teman itu selalu jongkok. Nah, jadi pas mau tembak kayak gini. Nah, teman-teman usahain harus jongkok. Kenapa begitu? Saya akan jelasin seperti ini. Nah, saat kita berdiri kayak gini, nah itu recoil senjata itu full 100%. Nah, pengurangannya itu hanya berdampak pada grip kita masing-masing, pilihan grip kita masing-masing. Nah, namun berbeda saat kita jongkok. Nah, saat kita jongkok, recoil senjata itu dikurangi 50%. Yang tadinya 100% dikurangi 50%. Nah, berbeda lagi saat kita melakukan front ataupun tiarap. Nah, recoil senjata itu sangat dikurangi. Bisa aku katakan itu 75% dan hampir tidak ada recoilnya sama sekali. Makanya aku saranin buat teman-teman semua, jika lo ingin menembak musuh yang memang jaraknya jauh banget, ya 100 hingga 150 meter lebih, itu baiknya teman-teman jongkok ataupun ngepron. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman udah mengerti dari penjelasanku apa yang dimaksud dengan gyroscope biasa dan juga apa yang dimaksud dengan gyroscope ADS. Jadi kedua sensitivitas ini memiliki fungsi dan peranannya masing-masing walaupun tidak jauh berbeda. Nah, sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan membagikan kode sensitivitas saya. Jikalau teman-teman ingin mengikutinya silakan diikuti. Jikalau memang kurang nyaman nanti teman-teman menyesuaikan kembali. Nah, di sini saya bagikan. Saya unggah dulu. Nah, di sini saya gunakan 4 jari. Di sini nggak masalah sih mau gunain yang 3 jari ataupun 4 jari. Nah, itu nggak jadi masalah karena tergantung dari teman-teman semua. Jika lo ingin mencobanya dulu, silakan mencobanya.
Jikalau enak dan pas itu alhamdulillah, jikalau memang tidak pas dan masih rasa kurang enak, silakan teman-teman menyesuaikan. Di sini aku salin dan bagikan. Nanti aku simpan kode sensitivitasnya di deskripsi. Nah, itu aja teman-teman dari penjelasan mengenai sensitivitas gyroskop biasa dan juga sensitivitas gyroskop ADS. Jadi teman-teman jangan sampai kebalik. Jangan sampai di sensitivitas gyroskop biasanya ditinggiin sementara di gyroskop ADS-nya itu direndahin, padahal yang berfungsi saat kita melakukan tembakan atau open fire yang berfungsi itu adalah sensitivitas gyroskop ADS-nya. Nah, sekian video dari saya. Jika video ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua, mohon kiranya untuk selalu di-subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video yang berguna dan bermanfaat lainnya. See you next time. Bye-bye.